Resep telur gabus renyah. Bahan-bahan. Tepung tapioka 10 sendok makan. Telur 1 butir. Margarin 2 sendok makan. Penyedap rasa setengah saset. Cara membuatnya. Siapkan tepung tapioka 10 sendok makan. Lalu masukkan margarin 2 sendok makan, telur 1 butir, dan penyedap rasa setengah saset. Lalu aduk sampai kalis. Jangan lupa subscribe. Adonan yang sudah kalis. Siapkan minyak di atas wajan. Lalu bentuk adonan bulat memanjang. Lalu langsung masukkan ke dalam wajan. Tunggu sampai matang. Cara membuatnya.